Fitria Indonesia. Hari ini video bahasan kita adalah tentang keseharian memandikan kuda. Wah, penasaran gak nih? Langsung kita tanya-tanya aja nih ke Mas Dika. Yuk, tanya ke situ. Enggak, paling kita bersihkan aja bulu apa namanya debu-debunya. Nah, kalau mandi ikan mas biasanya pakai air dingin atau hangat nih mas? Biasanya pakai air dingin, tapi dia kalau habis latihan berat bisa juga pakai air hangat biar dia enak lagi badannya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya pakai air hangat itu efeknya apa sih mas? Buat itu ya apa namanya, kayak kalau orang apa ya, biar relax aja ya, biar relax ya. Nah jadi gitu sobat Devina, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan menyaksikan step by step cara memandikan kuda. Semoga menghibur, sampai jumpa di next video, bye. Thank you.
sudah kelar. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Bye.